saya. Kita sudah capek-capek menanam bahan bonsai dengan tenaga, dengan pikiran, dengan keringat. Mari kita tetap merawatnya lebih lagi, dan dalam jangka 4-5 bulan pas akar nyampe ke bawah menjangkau pupuk yang baru tadi, pas fermentasi di bawah itu pupuknya pas jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, Bonsai Gimbong. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Oke, kali ini langsung saja ya, nggak usah panjang lebar, saya sedikit memberikan tips bagaimana bikin ground yang bagus ya, untuk nantinya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Karena untuk ground ini intinya untuk pembesaran batang ya, pembesaran batang bahan bonsai. Ada beberapa tips untuk yang perlu kita perhatikan. Yang terutama nomor satu ialah penyetirilan lahan yang mau kita tanami. Kedua, hama. Ketiga, media tanam. Keempat, tata cara bagaimana kita peletakan media tanam pada ground. Dan yang terakhir adalah nanti antisipasi hama untuk kelangsungan pertumbuhan supaya menjadi hasil yang maksimal tanaman kita dalam ground. Ya, yang pertama penyetirilan lahan, yaitu itu kita harus bersihkan rumput dulu ya. Rumput semua tanaman yang ada di lahan yang mau kita tanami kita bersihkan. Setelah itu kita taburi insektisida di toko pertanian, banyak ya kita tanya-tanya, nanti kasih penjelasan sama yang punya toko pertanian. Jadi intinya buat menghilangkan rayap semut dan uret itu kita pakai insektisida aja, kita taburkan seluruh lahan yang mau kita tanami ground ya, kita mau tata karpetnya, kolong-kolongnya, dinding groundnya. Nah, setelah satu minggu kita taburi itu, tentu pastinya semua ya lahannya kita taburi pakai insektisida. Setelah itu baru kita memasang dinding groundnya dan kita spasi tergantung apa nanti bahan yang mau kita tanam. Dan tipnya untuk penanaman dalam ground kalau bisa kita blok-blok ya. Seandainya fikus jadi blok satu fikus, waru jadi blok satu waru. Soalnya untuk keragusan tiap tanaman beda-beda ya. Contohnya seperti fikus kimeng sama waru, tentu masih ragus waru. Nah, nanti pertumbuhannya lebih cepat waru ya, akarnya nanti bisa masuk ke ground kimeng apabila di sebelahnya. Jadi kita blok-blok ya untuk penanamannya. Tanam media tanam saya biasa pakai yang pertama pupuk kandang yang masih baru, pupuk kandang fermentasi, pasir ladu kali sama sekam mentah ya. Tidak usah pakai sekam yang baru, nanti kombinasinya sama pupuk yang baru dia udah kefermentasi. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, untuk penempatan pupuk pada dinding ground, kolong ground yang tepat ya. Yang pertama, sebelum kita pasang dinding ground di bawah ini, di bawah tanah ini kita gali ya, kita gali 30 cm. Apabila kita mampu untuk pupuk yang banyak bisa lebih, bisa 50 cm. Tapi ini saya standar pakai 30 cm kedalamannya. Saya gali 30 cm. Setelah itu saya taburi puradam paling bawah, kasih banyak puradam. Di atasnya puradam kita kasih pupuk yang masih baru, pupuk kotoran kambing atau sapi, kotoran-kotoran atau daun-daun kering kita taruh di atasnya puradam tadi. Kemudian bekas galian tanah kita timbunkan di atasnya ya,
kita timbunkan di atasnya, kita injak-injak. Dan setelah itu, setelah kita timbun pakai bekas galian tanah tadi, baru kita pasang dinding ground ya. Dinding ground yaitu kolong karpet ini kita pasang. Setelah itu baru pasir lagi kali, sekam bakar yang mentah sama bubuk fermentasi kita taruh di kolong ground ini sampai penuh ya, kalau bisa nyampe naik ke atas, soalnya nanti dengan sendirinya dia pasti akan turun dan dilapuk. Oke, setelah itu, setelah sekam sama pasir tadi kita campur, kita masukkan ke sini sama bubuk yang fermentasi, kita siram pakai air yang banyak ya, airnya kita siram, kemudian kita tutup saja pakai, kalau enggak pakai karung-karung bekas juga enggak apa-apa, yang penting kita tutup rapat. Kita kasih penindih atasnya biar karungnya tidak kena angin, nanti bisa terbang ya. Nah, intinya yang bawah tadi kita pakai pupuk baru ya, kita pakai pupuk baru, sekam mentahnya nanti kena penguapan panas dari bawah pasti dia akan menjadi labuh. Kalau pupuk fermentasi yang kita campur di sini, dia udah tidak panas ya, panas kandungan panasnya sedikit, yang paling panas nanti pupuk paling bawah, pasti dia akan melabuhkan sekam yang atas yang masih baru. Dan untuk kapan tanaman dalam polybag masuk ground, untuk standarnya seperti video-video sebelumnya ya udah saya terangkan, intinya akarnya full dalam polybag. Contohnya kita angkat pohonnya, polybagnya ikut naik, berarti itu sudah siap masuk ground ya. Dan seperti pada contoh ini ya, ini kenapa saya berani pakai pupuk baru yang paling bawah, soalnya ini tanaman dalam polybag yang sudah masuk ground ini nggak mungkin akar barunya langsung menyentuh pupuk yang baru ya, paling bawah. Jadi untuk pencarian makanannya itu cuman diambil penguapannya dari bawah, dari bawah dia menguap ke atas, akarnya nggak menyentuh lagi, dan dalam jangka 4-5 bulan pas akar nyampe ke bawah menjangkau pupuk yang baru tadi, pas fermentasi di bawah itu pupuknya pas jadi-jadinya. Jadi untuk mengangkat tanaman ini cepat sekali ya, karena dia cuma mengambil uap panas dari bawah dan dia merangsang akar untuk mencari makanan turun ke bawah lebih cepat. Dan untuk perawatan-perawatan berikutnya saya perjelaskan sekalian ya, untuk insektisida yang mencegah dan membasmi seperti rayap, semut, uret yang di tanah. Insektisida itu masa aktifnya 6 bulan sekali ya, dan untuk perawatan berikut-berikutnya berarti kita 6 bulan sekali insektisida yang serbuk kita taburkan di sela-sela ground ini ya, di luar ground, jangan di dalam dinding ground, jangan di dalam kolong, di luar-luar sekitaran ground saja. Intinya nanti ada rayap, ada semut, ada uret, dia tidak masuk ke lahan yang kita tanami ya. Dan tentunya untuk perawatan yang lainnya, untuk tanaman bonsai kita yang sudah hidup, kita rutin 3 minggu sekali ya penyemprotan, jangan nyampe kena penyakit parah baru kita melakukan penyemprotan. Di toko pertanian juga banyak untuk menghilangkan seperti kutu putih dan yang lain, belalang, ulat. Kita rutin ya, tetap 3 minggu sekali kita semprot, kena penyakit ataupun tidak kena penyakit tetap kita lakukan penyemprotan. Oke sobat bonsai, kiranya cukup sekian dulu
tips dari saya channel Bonsai Gembong, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Satu lagi ya, pesan dari saya, kita sudah capek-capek menanam bahan bonsai dengan tenaga, dengan pikiran, dengan keringat. Mari kita tetap merawatnya dengan baik ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.